Salam sejahtera dan selamat pagi hari ini 29 Oktober 2020. Semalam saya punya setting mic agak slow, ada setting silap dekat Windows 10. Okay, so hari ini kita, sebelum tu salam Maulidur Rasulullah. Ini hari cuti, hari Khamis. Saya tak cuti lah kalau ikutkan sebab belum start bekerja lagi. So apapun, kita sambung praktis ya. Semalam kita dah buat account dengan jweb.runhosting. Okay, jadi kita login dalam kita punya control panel kat sini. Alright, login. Okay, so nanti dia akan bawa kita ke control panel lah. Okay, so dalam selepas beberapa jam yang kita dah install WordPress malam, dia bawa kita nampak lah statistik ni, dia akan naik, dia akan tunjuk yang penggunaan berapa size dia lah, berapa size kita install WordPress tu dan berapa traffic yang kita dah pakai semalam. So kita ada limit 5 GB malam, sebab kita saja 91 meg sajalah yang digunakan. Okay, so itu dia punya. Kalau nak tengok lebih lagi, kita pergi ke traffic statistik. Traffic statistik ni dan adalah ada, saya buka satu lagi website ni dekat subdomain yang kedua. So nanti kita buat satu lagi video lah. So untuk yang ni kita akan tengok yang semalam yang kita register WordPress, iaitu amongus.myartsonline.com. Ini traffic chart. So macam itulah. So setiap hari nanti kalau katakan kita just abandon lah kan yang website free ni, memang tujuan dia untuk testing, dan kita akan abandon pun. Dan nanti kita akan, bila kita dah abandon tu, mungkin bulan depan ke, minggu depan ke kan, kadang kita boleh nampak lah, tiba-tiba ada Google ke, tak siapa-siapa datang lah, itu normal lah. Selain daripada kat situ, kita boleh tengok juga dalam kita punya statistik dekat dalam yang kita dah install semalam dekat plugin WordPress. So kita boleh nampak lah siapa kita dia, kadang entah dari negara mana entah. Alright, so apa yang berlaku semalam, saya ada adjust sikit muka surat depan WordPress ni. Jadi kita ke muka surat depan. So inilah muka surat depan Among Us fan page. Kita dah letak gambar Among Us. Kemudian kita tambah gradient lah dekat belakang ni. Di antara kelebihan Elementor ni, sebab kita boleh adjust dekat sini text ni. Kita boleh tambah macam dekat belakang tu ada shadow, dan letak gambar, kemudian adjust dia punya page ni. Kalau dulu kita kena pakai CSS untuk adjust gradient ni. Kalau dulu waktu saya belajar yang buat website dulu, kat belakang ni kena ada satu satu line daripada bawah sampai ke atas, macam satu pixel line create, lepas tu guna CSS untuk buat dia punya repeat across macam ni. So dalam Elementor ni dah tak payah. Lagi mudah. So bila kita klik kat sini, dia link masuk ke dalam blog. So blog ni dah ada lah, cuma kita belum stylekan lagi dalam ni. Tapi yang style-style ni sebenarnya secondary. Sini ada cerita pasal Among Us ni ada, baru-baru ni ada representative Alexandria ni, AOC lah dia orang panggil lah, main Among Us ni. Mendapat berjuta lah orang yang tengok. Kemudian saya test juga, check back, test juga ada satu lagi ni. Ini untuk post barang-barang
plus doll untuk Among Us ni. Ini adalah AliExpress ni produk affiliate sebenarnya. Jadi bila kita klik kat sini, dia akan pergi ke AliExpress lah. So yang ini nanti kita akan cuba buat untuk ni, kalau ada orang beli tu dapatlah komisen sikit. Biasa macam Amazon affiliate. Okay, cuba benda ni kena rajin lah nak buat, nak buat satu-satu ni. Tapi ada cara yang lebih lebih menarik lagi, iaitu kita boleh pakai, buka dulu pula. So kita tutup ni. Kita pakai WooCommerce. Jadi WooCommerce. Jadi kita install WooCommerce. So WooCommerce ada function untuk buat macam e-commerce sendiri, dan juga nanti kita boleh buat affiliate punya produk pun boleh juga bawa dalam tu, dan nak dia letak saja link. Okey, so kita tekan add ni. WooCommerce. WooCommerce. Alright. Okay, install now. So, masa ni kita tak ada masalah lagi dengan storage ni. Storage kita baru pakai 100. Kita ada 1,001 gig lagi. Dan untuk praktis kan, tak ada salah lah. So, activate. Okay, so once that activate, akan ada satu button kat sini. Jadi dia akan suruh setup dululah. So kita kena letaklah kita punya kita Malaysia ni, apa Malaysia, 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 KL. Setting offer tak pula kita buat untuk diri kita sendiri. Continue ni tak payah. Oh, sebelum tu kita nak ada siapa? Toys. Physical product, customizable product, monthly prices. Okeylah. Pun tak tahu lah, kita berbola 10. Currently selling on apalah. Eh, alamak, dia minta apa pula ni. Okey, okay lah. Dah, tak payah, tak payah, tak payah. Continue. Eh, alamak, dia kata dah ada. Oh, sebelum tu, semalam saya kata yang waktu kita register tu, kita register account kan. Malaysia tak ada kan dalam senarai negara untuk tu. Jadi dekat sini, once kita dah buat, semalam kita dah register Malawi kan. Bila kita masuk dalam ni, baru keluar Malaysia. Then nanti baru kita change information lah. Confirmation password is not set. Okay, so dia kena letak password lah. So kita change dulu. Okay, dah success. So kita sekarang dah Malaysia lah. Alright, kita kembali ke sini. Okay, continue with active. Okay, continue. Kita pakai Ocean WP jetpack. Bubur je lah jetpack ni. Kalau ikutkan sebenarnya kita tak nak pakai jetpack, tapi dah dia kata ada, kita bubur je lah. Isunya jetpack ni dia keluaran daripada automatic, iaitu company yang buat WordPress yang berbayar. You. Jadinya selalunya dia akan minta untuk nampak ni HTTPS not working, of course lah. Nak kena set up ni kena ada account. Lepas ni kena ada account ni.
Bila ada account ni, ha, macam ni ada port 443, ada isu pula. Setiap malas ni nak install sebab kita nak test je. So tak apa, kita kembali ke nanti JetPack ni kita disablekan lah. Alright, so WooCommerce, kita buka website ke sini. Apa benda pula ni? Okay, so kita nak kena setup ni. Tengoklah setup ni macam-macam nak kena buat setup. Tapi kalau kita buka Shopify pun sama juga kan. Kena setup juga. So nak tak nak memang kena setup lah. Okay, so WooCommerce. Apa yang ada? Dia WooCommerce ni dia ada kat sini satu, kemudian ada tempat lain lagi macam ni, ha. Product, analytics, marketing. Ha, dia lain. Ini sebahagian daripada WooCommerce tapi dia letak di luar. Dalam di luar menu dia. Okay, so kat sini kita boleh letak product. Alright. So kalau anda ada tempat lain boleh start import lah. Tak import dia apa benda. Kena dah lama tak pakai ni, lupa dah. Oh, CSV. So CSV kena buat dia punya Excel. Dalam bentuk Excel lah. Kemudian save dalam CSV atau text file. Ha, ni agak technical lah. Jadi contoh kita nak letak new. Okay, dekat sini. Ah, dekat sini yang dia punya affiliate tu. Contoh macam kita buat tadi is Among Us. Ada dia ada store kat sini, nanti kita nak kena letak dia punya link untuk store ni lah. Okay, sekarang kita tak ada produk lagi, jadi kita akan letak produk contoh kat sini. Among Us main website by blog. Kita letak produk yang satu yang kita dah letak ni. Ini Among Us Game Plus Doll. Letak satu kat sini. Gambar kita letak head media semacam. Kita bubuh je lah kat sini. Alright, so kat sini kita akan letak link produk. Kita akan link produk ni, affiliate kan ni, affiliate produk. So kita akan letak kat sini isi punya link, copy link. Kita letak address kat sini. Alright. So, buy now, buy now. Regular price. Nak letak ke lah. Cuba kita test dulu. Publish. So kita tak letak link gambar. Okay, yang penting sebenarnya gambar ni. So kita letak produk image kat sini. Jadi kita refresh. Okay, save as produk ke. Set produk image. Upload. Nampak kan, ikutkan banyak juga kerja kita nak kena buat ni kan. Haa, itu normal. Okay, mana gambar tadi yang kita dah download. Haa, 10 cm. Jadi mana pula perginya dah, aduh. Salah. Showing folder. Hei, tak keluar lah pula. Satu lagi problem lah. Sebab yang ni kita pakai, bila kita klik kat sini dia ada AliExpress. So AliExpress ni dia tak bagi save macam ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mungkin kita boleh buat satu lagi style, iaitu kita pakai screenshot lah. So kita pakai screenshot ni. Macam ni kita pakai tools dia, tu Nimbus. So dia akan save. Okay, so kita select file. Ataupun boleh drag and drop je tadi. Okay, download. Okay, drag and drop. Okay, masuk sini. Okay.
kita siap ni kerja renyah sikit lah, kita siap produk and then kita update. Once dah update, kita cuba view lah. View product. View product. So, view product. Ini biasa. Kita working. Kita redirect. Mungkin hosting kita sebab kita pakai free kan, biasalah dia ada direct pula dah ni apa hal buat ni. Tak apa, kalau rosak pun WordPress ni tak ada masalah, ada problem sikit. Hai. Nampak gayanya dia punya connection database ni dah kena potong. Jadinya ini biasa, benda-benda biasa lah yang berlaku. Bila pakai free, benda free kan lah. Itulah dia, benda free kan lah. Jadi kalau tak nak kejadian macam ni berlaku, kita kena upgrade lah. Ataupun kita pakailah pakai yang saya punya video sebelum ni. Mana video saya sebelum ni? Kita pakai yang saya yang apa benda ni? Ramainya kerja kat rumah asal. Yelah. Ada pula komen rupanya. Ayo, kita punya follower tegar kita. Sekarang 16 minit dah. Lamalah pula buat kerja kan. So okeylah, itu sajalah kot sebab the problem dengan WooCommerce ni. Biasalah kan, benda free dia memang macam ni. Kena bayar lah. Operator bayar. Ambil yang cow host lah. Yang saya ada link dekat saya punya video sebelum ni. So itu sajalah kot kita punya cerita pagi ni. Nanti kita sambung video akan datang pula. Kita tengok benda lain pula. Saya try lah, try buat balik benda lah ni. Sebab benda ni kita nak buat dah tinggal. Sebab dia ada isu sikit lah. Jadi kan not secure lah, apa lah kan. Okay. Sekian, terima kasih kerana menonton dan bye-bye.